warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi satu aplikasi di mana aplikasi ini benar-benar menghasilkan pulsa secara gratis ya. Dan untuk cara penggunaannya pun cukup mudah. Namun sebelum kita membahas aplikasi apakah itu, kemudian keuntungannya seperti apa yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di share jika memang kalian menyukai channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean-updatean terbaru video dari channel ini. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita lihat ya aplikasi apakah itu. Jadi untuk aplikasi yang saya rekomendasikan untuk penghasil pulsa secara gratis itu Cashpop ya. Jadi ini aplikasinya. Kalian bisa lihat, ini aplikasinya. Kenapa saya mengatakan bahwa aplikasi ini cukup baik untuk saya rekomendasikan kepada kalian? Karena untuk cara penggunaan aplikasi ini sangat mudah, untuk mendapatkan poin aja cukup mudah, dan proses penukarannya pun cukup mudah. Nah, setelah kalian download aplikasi tersebut, kalian buka. Kita tunggu di sini, saya mendapatkan 20.238 poin. Jadi ini merupakan tampilan beranda ya dari aplikasi Cashpop, di mana aplikasi ini benar-benar memberikan pulsa gratis kepada kita ya. Sebelumnya saya akan melihatkan riwayat transaksi saya dalam penggunaan aplikasi ini ya. Kita coba klik di poin atau gold ini ya. Kita klik. Kemudian kita pilih menu yang paling bawah, riwayat. Nah, di sini ini merupakan riwayat transaksi saya ya. Jadi saya berhasil menukarkan pulsa sebesar 25.000 dengan menukarkan gold point saya sebesar 300.000. Sudah dua kali saya melakukan penukaran ini dan itu berhasil masuk di smartphone saya. Jadi untuk cara penggunaannya pun cukup mudah ya. Cara pertama, ketika kalian ingin mendapatkan poin, kalian harus mengatur di poin APP sini. Kalian harus mengatur. Kita klik di icon gear ini. Kita klik. Nah, jadi di sini kalian harus centang semua ya. Kalian harus centang, hidupkan sampai berlogo merah di sini. Ada centang warna merah. Untuk semua aplikasi yang terinstal di smartphone kalian, kalian harus centang. Karena secara otomatis ketika nanti kalian menggunakan aplikasi yang sudah kalian centang di aplikasi Cashpop ini, kalian akan mendapatkan poin secara otomatis ketika kalian membukanya. Jadi setiap menit, tiap jam pasti kalian akan mendapatkan poin secara gratis ya, karena kalian telah menginstal aplikasi-aplikasi ini. Maksud saya kalian telah mencentang ya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian. Seluruh aplikasi kalian centang, nanti secara otomatis akan mendapatkan poin. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalian harus mengikuti misi atau menyelesaikan misi ya. Di sini kalian harus memfollow Instagram beli.com ini dan mendapatkan 5.000 gold point. Kemudian fantastic mission ini 875.000 poin, kalian bisa mendapatkannya. Kemudian juga kalian bisa mendapatkan 1.000 poin dari memfollow akun Instagram Cashpop Indonesia. Tadi nanti silahkan kalian praktekkan sendiri agar kalian mendapatkan poinnya. Kemudian di event, nah, di sini nanti kalian bisa melakukan penukaran poin yang nantinya ketika kalian menang akan berlipat ganda ya. Itu terserah nanti kalian mau mengikuti atau tidak event ini. Dan cara yang ketiga, kalian bisa mengundang teman. Kalian bisa membagikan hashtag kalian ya, ataupun ID kalian. Seperti saya ini.
Ini ID saya Fahri14 ketika orang menginstal aplikasi ini kemudian memasukkan ID ini, kita akan mendapatkan poin bonus. Dan teman yang mengundang melalui menggunakan ID kita tadi akan mendapatkan bonus juga. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan. Kita kembali ke beranda. Kemudian kita bisa lihat di bawah gold ini, kita bisa lihat di sini ada penjelasannya ya. Jumlah teman, jadi jumlah teman saya ada sekitar 127 teman. Gold yang saya dapatkan dari teman itu sekitar 756.124 gold. Jadi di sini juga kalian bisa mengundang temannya. Jadi kalian tambahkan teman, terus kalian bagikan di sosial media. Nah, ini merupakan teman Cashpop saya yang menggunakan ID saya untuk mendaftar. Jadi sudah lumayan banyak. Jadi silakan kalian ikuti sesuai apa yang saya tunjukkan tadi. Pasti kalian akan mendapatkan banyak poin. Dan yang paling terpenting itu tadi, yang pertama saya jelaskan itu cara mendapatkan poin. Kalian harus mencentang semua aplikasi yang ada di smartphone kalian melalui aplikasi Cashpop ini. Karena cukup mudah, kalian hanya centang satu-satu begitu. Kalian centang sampai ikonnya berubah menjadi warna merah. Jadi cukup mudah ya untuk penggunaan aplikasi ini, dan saya rasa untuk pulsa yang diberikan aja cukup banyak. Jadi di menu store sini ya, untuk melakukan penukaran kalian klik di menu store sini, kemudian kalian pergi ke menu pulsa, kemudian kalian tukarkan sesuai dengan jumlah poin kalian ataupun jumlah gold kalian. Contohnya seperti simpati 25.000, kalian harus mencapai gold 300.000 gold. Berhubung di sini gold point saya belum cukup, jadi saya belum bisa melakukan penukarannya. Di sini semua provider ada, dari Telkomsel, kemudian M3, kalian bisa lihat Axis, Smartfren, XL. Jadi kalau pulsa 100.000, kalian harus mengumpulkan poin sebanyak 1 juta poin ya. Nah, pulsa 50, kalian bisa mengumpulkan poin sebesar 550.000 poin. Ini cukup mudah. Kalian bisa mendapatkan pulsa secara gratis di aplikasi ini. Jadi itu ya yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya itu. Dan saya sangat merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan aplikasi Cashpop ini untuk mendapatkan pulsa secara gratis. Dan juga kalian bisa menukarkan uang ya di sini. Saya lupa tadi untuk memberitahu kepada kalian, nah di cash, menu cash ini kalian bisa melakukan penukaran pulsa uang. Dari uang 50.000 sampai dengan 100.000 kalian bisa melakukan penukaran. Oke, mungkin hanya itu ya informasi ataupun rekomendasi aplikasi penghasil pulsa dan juga uang secara gratis di smartphone kalian. Jadi silakan kalian praktikan sendiri, kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa berguna buat kalian. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.